啊，哈利路亚、啊！啊，我们啊雅加达教会的所有的弟兄姐妹啊，大家平安。大麦斯，萨姆斯·杰特拉，kepada seluruh jemaat gereja Jakarta。啊，非常感谢主啊，让小弟这一次又有机会来到雅加达，跟大家一起来啊学习真理。呃，三个。 puji syukur kepada Tuhan pendeta uh, masih ada kesempatan kali ini untuk datang ke Jakarta untuk berbagi firman Tuhan. Uh, Yajada教会, uh, ,我以前, uh, ,我以前, uh, uh, uh Jakarta terakhir kali saya pernah datang di tahun 2000 seperti yang tadi dijelaskan oleh uh, penatua. Uh, yeah. uh Waktu itu belum lama setelah kerusuhan. 那啊，两千年以前几乎每年都來。誒，之前誒，之前年二零零零年，幾乎每年都有。所以印尼的教會，我算是台灣傳道裡面大概前兩名啊，前三名哈，啊跑最特。 Jadi gereja di Indonesia mungkin saya termasuk urutan yang nomor 2, nomor 3 yang paling banyak datang ke Indonesia. Dan <sussion> <sussion> setelah tahun 2000 <sussion> pendeta diutus ke negara-negara lain <sussion> sehingga tidak datang ke Indonesia lagi. <sussion> 因为我们一般都是,一,一年只能出来, Biasanya pendeta bertugas ke luar negeri itu satu tahun sebulan satu bulan saja. Ah, so, dan kali ini sangat bersyukur sebelum pensiun masih bisa berkesempatan datang ke Indonesia. Nah,

Uh, Yakobus ini adalah uh, saudara dari Tuhan Yesus. Uh, jadi, uh, ini kitab ini ditulis kepada uh, hamba Allah. Ah, uh uh, semua jemaat maksudnya. Uh, nah, karena saat sudah mulai menghadapi dan ketika itu sudah mulai ada penganiayaan, jadi ya, ah, Dan uh, rasul yang sangat berharap uh, setiap jemaat itu bisa melihat uh, kemuliaan dari Tuhan. Dan uh, uh, oh, Uh, dan uh, dari mereka itu berharap mereka itu menjadi uh, bangsa yang dipilih uh bangsa yang dipilih ini adalah yang paling berharga uh kita baca di Yakobus 1 uh, ayat 18 他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。这一句话是讲说神按自己的旨意，Tuhan a t a atas k e h e n d a k n 那用真道生我们。这边有谁？真道。<Yeah. S 1> 用真道生我们。Ya,、yeah. uh, menjadikan kita oleh firman kebenaran。 Jadi Yesus, Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi Yesus datang ke dunia ini. Jadi Yesus adalah dulu Tuhan yang tidak terlihat itu menampakkan diri kepada kita dan menyampaikan uh, men, 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 kasih Tuhan dan kita yang percaya Injil kebenaran dipercaya dan dibaptis uh, dibaptis ini adalah saksi dari Roh Kudus sendiri Roh Kudus adalah roh Yesus. Yohanes 1 mengatakan uh, roh Kudus adalah uh, kebenaran, roh adalah kebenaran. 所以, uh Jadi kita yang percaya nanti Baptis, kita adalah yang dijadikan oleh firman kebenaran. 那神, uh Dan Tuhan menjadikan kita dari sebagai firman kebenaran itu tujuannya so, apa? Yaitu supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. yang semua ciptaannya. Jadi anak sulung kalau di perjanjian lama itu adalah milik Tuhan. Dan yang paling mulia. <tuh> dan, di, sini, di kalimat ini dikatakan jadi atas kehendak Tuhan dia <tuh> menjadikan manusia. Nah, 这些, jadi mereka yang dijadikan ini berdasarkan firman kebenaran dari Tuhan Yesus. Ha, Tujuannya adalah menjadikan kita dari semua citaannya tuh menjadi yang sulung. Yang paling memuliakan Tuhan. Ha ha Jadi untuk menuju uh, tingkat ini, Tuhan Dia akan Uh, 试探, jadi Tuhan akan mengatur berbagai uh, ujian buat kita 目的就是要救救我们. tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita uh, 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 nah, jadi kita pada masa-masa uh, itu kita harus mengerti kehendak Tuhan dan dengan sabar mewujudkan kehendak Tuhan. Ha, sehingga kita menjadi yang sulung. ,怎么 Bagaimana kita menuju ke tingkat ini? Ha ha? Saya menjelaskan dulu uh, inti dari kitab Yakobus. adalah uh, mendengar firman dan melakukannya mendengar firman tidak melakukannya tau uh, firman itu adalah sebuah pengetahuan sebuah logika ]不是生命, bukan 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 kehidupan eh, tapi kita mau firman ini menjadi kehidupan ni jadi kita harus menyerap firman ini. ini. Setelah kita menyerap dan kita menyatakannya, baru ini adalah iman yang sesungguhnya. Uh, banyak orang yang banyak orang menyimpulkan kitab Yakobus ini sebagai uh, iman yang nyata yang sesungguhnya. Allah Ah, oh, uh, pendeta menyimpulkannya dengan sebagai iman iman, yang sesungguhnya. ]为什么? Kenapa? Kenapa? Galatia pasal 5 ayat 6 ada dikatakan. karena di Galatia pasal 5 ayat 6 ada dikatakan.

Baru kehidupan kita bisa mendapatkan keselamatan Makanya saya mengimbulkan itu menjadi iman yang sesungguhnya di, di, di一章所讲, oh, uh, oh. Seperti dikatakan di kit, ayat 27 Di situ dikatakan uh, ibadah uh, oh, Di ayat 26 oh. Hey. Oh. Nah 所以他就为了要说说明这个主题呀、啊。jadi, eh,、uh, ini mau、uh, temanya itu adalah, eh, 说明说明。ah, menjelaskan, eh, 说明要说明这个主题呀、啊。所以他他必须他就用三个例子来说什么叫做真实的虔诚。dan, eh,、uh, untuk menjelaskannya dipakai tiga perumpamaan, eh.、Hey. Kita baca di ayat 26 pasal 1 ayat 26. Tiga. Yang pertama. Jika seorang menganggap dirinya beribadah. Tiga. Kanku. Okay. Hmm? Oh. Ayat 27 maaf Jadi uh, ibadah Ialah, ayat 26 adalah Yang ayat 26 adalah mengekang lidahnya. 27节说, ayat 27 adalah mengunjungi yatim piatu di dalam dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan yang 3 di ayat 27 di bawahnya adalah menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. 来代表说，我们的信心是真实的。所以，Rasul Yakobus menggunakan tiga contoh ini untuk mencontohkan iman yang sesungguhnya。也就是我们的虔诚是真实的，不是啊做表面功夫的。所以，menunjukkan bahwa kerendahan diri kita itu adalah yang sesungguhnya，bukan hanya di luar saja。所以你注意看，他雅各书的内容，从第二章一直到第五章的第六节。 Uh Dan kalau kita baca terus di pasal 2 sampai pasal 5 terakhir, itu semuanya menggunakan tiga contoh ini di Kitab Yakobus. ,第二 ayat 2 2 2 2 2 pasal 2 mengatakan tentang 2 manusia seperti yaitu menggunakan contoh tadi mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Uh Karena yatim piatu dan janda adalah orang yang paling kasihan. Kalau kita bisa meng, uh, melayani mereka, artinya kita punya kasih itu benar-benar uh, di hadapan manusia. Dan pasal 3 ayat 1 sampai 12 uh, mengatakan tentang menguasai lidah. Kalau hey. oh, 因为, kita tidak bisa mengekan lidah, uh, kebenaran kita itu sia-sia. Nah, dari ayat 3 sampai dan di pasal 3 ayat uh, 13 sampai di pasal 5. Ini uh, cukup panjang pasalnya. Tapi uh, intinya adalah jangan mencemarakan diri. Oh uh, 抽烟, nah lah lah oh. Mungkin ketika kita bicara dengan mencemarakan diri. Mungkin merokok, minum-minum dan uh, berjudi. ]那个... 是生活层面的。itu yang kelihatan di kehidupan sehari-hari. 真正能影响我们的信心的是生命层面的。yang benar-benar yang benar-benar bisa mempengaruhi iman kita itu adalah 生命生命生命灵魂层面生命内在的生命。pengaruh dari roh. 好好。 那所以你看哦，他从第三章十三节开始举例，举什么例子？你在教会里面你争我夺。哦，jadi dari mulai pasal tiga ayat tiga belas itu mulai dikatakan di dalam gereja itu ada semacam pertentangan。这个世界就是这样子啊。di dalam dunia ini seperti itu。为了为了利益，为了名声，为了权柄，大家在这边你争我夺。 Oh, karena untuk mendapatkan ke kekayaan dan kekuasaan saling uh, saling menjatuhkan. Jadi so, di tempat tempat ada keadaan seperti ini di tempat itu tidak ada kedamaian? So, Jadi di dunia ini bagaimana bisa ada kedamaian?

semua yang gemerlap di dunia ini adalah sementara. Jadi kita mungkin memandang ringan terhadap hal-hal itu. Sehingga kita tidak mungkin mencemarkan diri kita. Uh, karena uh, di banyak pertentangan di uh, ngomong besar Uh, ngomong besar di hadapan Tuhan juga oh, jadi kekuatan manusia itu melebihi langit dan ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya Tuhan itu akan kesadaran akan hal ini jangan mencemarkan diri kita dan di pasal 5 ayat 7 sampai akhir uh bersabar uh, sampai uh, kesudahannya ini adalah sebuah ringkasan dari kitab Yakobus kalau mau dibahas semua mungkin akan sangat panjang dan saya uh, menjelaskannya dengan singkat Dan malam ini kita dengan waktu yang singkat kita bahas pasal 1 Pasal 1 itu temanya adalah Tuhan atas kendaknya Uh, men, men, memanggil kita. Ya, yeah, yang di ayat 18. Hai, yeah. oh. nah, ,生我们的目的要干嘛? Dan uh, menjadikan kita tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi sulung di antara semua citaannya. Oh. Nah, Tuhan dan Tuhan itu uh, fokus dengan tujuan yang ini, kita itu dengan berbagai ujian. sehingga atas kehendaknya Tuhan telah mengatur kehidupan kita itu dengan berbagai ujian. ibi itu yang agar bisa seperti lebih dan tujuan dari ujian itu adalah seperti yang dikatakan di awal adalah menghasilkan iman yang murni. Sehingga Kristus ada di kita. Hey bagaimana Tuhan melakukannya? Uh Dan bagaimana Rasul uh, Yakobus uh, menasihati kita? Uh, e Seharusnya saya harus mengajak saudara untuk membaca ini satu pasal sekali Tapi takutnya waktunya tidak cukup Kita lihat ayat 2 Ayat 1 ayat 2 Uh, ayat, ayat 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh Uh, dari awal sudah dikatakan bahwa kita apabila kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, harus berbahagia, anggap suatu kebahagiaan. Uh, masalahnya adalah siapa yang pada saat pencobaan bisa berbahagia? ngomongnya gampang, tapi saat dan ketika kita benar-benar menghadapinya Bagaimana bisa berbahagia karena pencobaan itu mengiksa menyakitkan meng, hey, dan sedangkan ya Yaak, Rasul Yakobus uh, menasihati kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan karena kita layak untuk diuji itu karena kita layak menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya da, Jadi itu di bagaimana kita bisa bahagia di dalam pencobaan Di sini kita uh, katakan iman yang sudah melalui ujian itu menghasilkan ketekunan dan uh, kesabaran dan kesabaran ini harus berhasil artinya di dalam uh, kesusahan di dalam penderitaan harus bersabar sampai uh, berhasil sehingga kehendak Tuhan di atas diri kita itu menjadi sempurna 但问题是，怎么能够喜乐呢？那，masanya gimana caranya kita bisa bahagia？如果不发怨言哦、啊，算是了不起了。Kalau kita nggak komplain itu sudah hebat。哈，一般都是唉声叹气。Biasanya、uh, tangis dan、uh, kelu kesah。然后开始怀疑，神不爱我了。 Kemudian mulai uh, curiga, Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau enggak, kok kasih saya pencobaan seperti ini. Mulai meragukan kasih Tuhan terhadap kita. Makanya Rasul Yakobus memberitahukan kepada kita, di dalam pencobaan itu bagaimana kita bisa berbahagia. 那个秘诀就在第五节. Uh, jawabannya di ayat 5 uh, Kita baca di ayat 5 hingga ayat 8 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Ayat 6 Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hey di sini dikatakan ketika dalam percobaan itu ketika kita tidak, tidak bisa berbahagia ]要赶快向神求智慧. segera mohon hikmat kepada Tuhan

啊、然后第二个，呃、ua, 你要分清楚，现在所面对的是出于试探呢，还是出于试炼？我们必须要分清楚，现在所面对的是出于试探呢，还是出于试炼？然后再来，你要明白神的旨意是什么？

Tuhan akan memberikannya kepada kita karena Tuhan sangat senang sangat suka kalau kita memohon hikmat paling gampang contohnya adalah Raja Salomo Salomo ketika menjadi raja dia tidak mohon Tuhan memberikan kekuasaan uh, uh, yang besar di wilayah kerajaannya dia uh, pada awal menjadi raja karena sangat mudah Dia mohon Tuhan memberikannya hikmat Untuk mengembalakan itu sangat saya, Tuhan sangat berkenan uh si给他, Dan memberikannya hikmat Di artikel uh, Sebelumnya dan sesudahnya 啊，uh, uh, 那个国家富强啊，uh, 很有钱全部都是给他 Salomo tidak memohon k r a j a a n u t u makmur, k u a s a y a b s a r 所以我们人生最重要就是向神求智慧。m a k a y a kita di k i t a p a n kita itu yang paling penting itu adalah memohon hikmat kepada Tuhan。尤其末世。 Uh, terlebih uh, ini akhir 这个智慧哦, akhir zaman. Dengan hikmat kita bisa membedakan melihat dari iblis. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, uh, di sini dikatakan Rasul uh, Yakobus memohon hikmat. Lihat, uh, memohon hikmat. 11 kita baca di ayat 9 sampai 11 Ayat 9 Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah Bermegah karena kedudukan yang tinggi Ayat 10 Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput 11 Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik Dan melayukan rumput itu Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya Demikian jugalah halnya dengan orang kaya Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap yang uh, berhasil uh, di dalam penderitaan kalau bisa uh, bermegah karena ito, penderitaannya. Ito. kita bisa melihat, uh, maksudnya melalui kehidupan ini. Sehingga hati Kita itu uh, Berharapnya ke atas Lihat

Yang kaya ini maksudnya orang yang punya kedudukan tinggi, yang punya harta banyak di dunia ini. Tiba-tiba bisa lenyap. Yang uh, harus dimengerti juga. Eh uh, juga harus sama-sama berbahagia. 我看,99 uh yang maksudnya yang kaya ini tiba-tiba lenyap. Kekayaannya lenyap, jadi 99 persen orang ah, tidak akan kuat mengharapi hal ini. Pasti, hawa, setiap hari itu berkeluh kesah dan uh, komplain. Tapi di sini dikatakan kehidupan manusia itu adalah seperti ini. Karena kita tidak mengejar kehidupan di bawah sinar matahari. Karena yang kita kejar bukan yang ada di bawah matahari. Sehingga kita bisa dengan mudah melalui kesusahan ini. 最好的例子就是约伯. Contoh yang paling jelas itu adalah okay. uh, Yubo, Ayub. Hey 一天之一, lihat Ayub, satu hari semuanya hilang. Dalam satu malam semu, sepuluh putra dan putrinya meninggal nah, yu, yu, Apa yang dikatakan Ayub? di Tuhan, yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini adalah orang yang berhasil melawati ini, uh, kehidupan manusia 我, ini. 我 saya sering uh, bertanya kepada diri sendiri uh, uh, eh ya, uh, Kalau saya yang mengharapi hal seperti Ayub apakah saya bisa seperti Ayub Tapi Ayub ada caranya sendiri oh Jadi yang berhasil melalui uh, kehidupan tingkat kehidupan ini itu adalah sangat penting Dan Yakobus sudah harus sampai kita dan Yakobus menyatakan kepada kita harus bersabar sampai berhasil. Hai, de, uh, Me, apa, menyempurnakan kehendak Tuhan mewujudkan kehendak Tuhan Hai, ini paling susah harus iman yang dari Tuhan baru bisa kita uh, ada bantuan istri Ayung. Dan orang mengatakan istri Ayub tidak ada iman. Ha, menghadapi percobaan seperti ini sudah mengatakan kepada Ayub buat apa? Percaya Tuhan lagi. Terbetul, Bukankah kita semua akan mengerti apa? Mengatakan hal seperti itu? Gosoh. "Aku sendiri" Tapi apakah diri saya sendiri bisa melewati percobaan yang seperti itu? Ujian Ebo, seperti itu? Sebenarnya iman dari istri ayu itu sudah melampaui kebanyakan orang. Apakah saudara mengiadarinya ketika yang kejadian pertama itu itu istrinya itu kita tidak mendengar suaranya maksudnya tidak kita, apa -apa. ada berapa orang yang bisa seperti itu tidak mengatakan apapun tapi kekurangannya ada di mana dia tidak bersabar sampai akhirnya. Dan ketika uh, ujian kedua di Ayub, ketika tubuhnya mulai tumbuh borok, istrinya tidak sanggup bertahan lagi. Kutukkanlah Tuhan dan matilah. Artinya, ngapain percaya lagi? Nggak usah percaya lebih menderita. apa yang dikatakan Ayub? 哎呀 Ay，ah, 你是一个无知的妇人呐、啊、！kau、uh, perempuan gila ya？我们从神啊、uh, 收取福气，难道不能收取灾祸吗？啊、uh,，kita bisa menerima apa yang baik dari Tuhan，apakah ma, masakan kita tidak bisa menerima apa yang buruk dari Tuhan？圣经特别记载说，约伯在这一切事上都不以口犯罪。 Alkitab uh, kita mencatat di dalam semuanya itu Ayub tidak uh, berdosa di bibirnya. Artinya tidak sembarangan dia uh, meng, menghakimi Tuhan. Kita kadang-kadang orang sebagai manusia Ketika menghadapi ujian Kita tuh suka berdiri di atas Tuhan Untuk menghakimi Tuhan Tuhan kenapa kamu membiarkan hal ini terjadi pada diri saya Kau sudah tidak mengasihi aku Terus kita menghakimi Tuhan Tapi Ayub uh, Bisa melewatinya Uh, berbalik dengan istrinya tidak berhasil berlahan sampai oh. akhir. So, Dan akhirnya Tuhan mengatur tiga bilah pedang untuk menusuk Ayub. Tiga bilah pedang ini adalah tiga kawan baik Ayub. <laughs> berbicaranya seperti pedang yang menghakimi dia. Dan menusuk terus ke dalam hati Ayub dan seperti hatinya itu berdarah. Dan akhirnya Ayub baru mengeluarkan semua isi hatinya dan uh, apa yang dilakukan Ayub itu sungguh uh, sangat uh, sempurna dan memuliakan Tuhan. Masalahnya di mana? Apa yang dilakukan Ayub itu sampai sehingga dia bisa berhasil seperti itu karena dia mengatakan itu bukan karena semua karena dia. Ah, 神,清除,出面,问他, akhirnya Tuhan sendiri yang bertanya kepada Aub saya ketika menciptakan dunia ini kau di mana ada hikmat peritahukan seperti akhirnya Ayub itu berkata kepada Tuhan Tuhan keluarlah saya mau berdebat ah, dengan kau di mana kesalahan saya nah akhirnya Tuhan uh, tampil Tuhan menggunakan ciptaannya penciptaannya dan semua ciptaannya itu untuk uh, berdebat dengan Ayub menjelaskan akhirnya Ayub menutupi mulutnya tutup mulut maksudnya Sebenarnya itu menjelaskan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membuat dirinya itu sehingga Tuhan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Menganggap orang itu benar. Omen, uh Kita dimenarkan karena iman. 就是, Jadi yang dibenarkan di oleh iman itu ya orang benar. 不是真的一人了. Bukan benar-benar orang benar. Jadi, sehingga Tuhan melatih Ayub itu sampai dia memahami semua apa yang sudah dilakukan dan semua yang kebaikan yang telah dilakukan oleh Ayub ini adalah uh, kemampuan saya uh, karena saya ini semua karena iman yang membuat saya melakukan sehingga saya bisa menampilkan kasih 我只有, ke sesama manusia 我, uh, semuanya kemuliaan itu buat Tuhan kalau berdasarkan kekuatan diri sen sendiri tidak mungkin saya bisa melakukannya ]现在是信心激发我做. tapi karena iman yang membuat saya melakukannya sehingga apa yang saya lakukan itu nggak ada yang bisa saya megahkan karena ini kemuliaannya buat Tuhan Jadi, tidak buat bukan buat saya sehingga ayub pada akhirnya Tuhan membuat dia berubah dari berbalik dari kesusahannya karena dia mengerti kehendak Tuhan dia menyelesaikan PR yang diberikan oleh Tuhan Mba Membuat kehendak Tuhan itu menjadi terwujud hmm? Ini dari mana asalnya? Maksudnya datang dari mana? Ini karena hikmat yang diberikan Tuhan dia, Sehingga dia bisa mengerti Nah ada Selain orang yang bisa berhasil berhasil melalui uh, kita baca dari ayat 12 sampai ayat 12 hingga 14 ayat 12 ayat Yakub 1 ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia 13 Apabila seseorang seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hey Perikop ini membu uh, membuat kita untuk Mengajar kita untuk membedakan apa pencobaan dan ujian. Uh, apa Saya sekarang ini adalah uh, karena pendir... uh, pencobaan. Atau sebenarnya Tuhan yang mengatur uh, kesusahan ini sebagai ujian buat saya. Kalau ini adalah pencobaan, saya harus mengadakan roh kudus untuk mengalahkannya. Nah, Kalau ini adalah ujian, maka saya harus bersabar sampai berhasil. ]让神的旨意成全完备. Sehingga uh, kehendak Tuhan itu uh, tercapai. Nah, sini, dan sampai di sini ada yang harus saya tekankan kepada saudara-saudari. Karena si dan adalah kata yang sama. Karena di bahasa Ibrani pencobaan dan ujian itu satu kata yang sama. Ah oh. huanyi成, so, see time的人, see you Tetapi di dalam bahasa Mandarin itu uh, yang bisa bertahan sampai akhirnya itu adalah oh, yang berhasil bertahan sampai akhirnya itu orang yang yang ada berkat.

Jelas-jelas kita tahu ini adalah pencobaan. Kita tidak mungkin bersabar menghadapinya, tapi kita harus melawannya. Oh, Jadi, yang berhasil uh, melalui ujian itu adalah yang berbahagia. Karena adalah uh, yang berbahagia dicoba itu kalau bisa dia berhasil dia adalah orang yang dikasih oleh Tuhan hey. mendapat warna kota <ganti> oh jadi di ayat 12 ini kalau diterjemahkan di dalam uh, berbahagia orang yang berdahan bertahan dalam ujian you itu siren, baru. karena ujian itu kita harus bersabar Artinya kita mengasihi Tuhan Dan sehingga pada akhirnya kita menerima makota kehidupan Kemudian di ayat 13 Kalau dicobai jangan berkata pencobaan ini datang dari Tuhan Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dari mana apa pencobaan yang kita dapat? <tuh> Di ayat 14. <tuh> dari keinginan kita sendiri yang melahirkan pencobaan itu. <tuh> Di dalam kedagingan kita itu banyak keinginan. <tuh> Boleh diterjemahkan menjadi uh,

dan ketika kita menghadapi percobaan, kita tidak melawannya, dan sekarang kita tidak maksudnya kalau keinginan itu kita tidak menahannya maka kita akan melahirkan dosa. Nah, tai, dan jika uh, kehamilan pada saatunya, saatnya akan dilahirkan, Terakhir, coba, coba, Uh, contoh yang paling nyata adalah kain. Kain, uh, sensi kain tidak diterima, ah, dan Tuhan mengatakan kepadanya, ho, na ma? "Kalau apa yang kau persembahkan adalah baik, apakah Tuhan tidak berkenan?" Kalau tidak dilakukannya dengan baik, dosa ada di depan pintu. Sen Tuhan juga mengasihi Kain. 神跟他讲, Tuhan mengatakan kepada Kain bahwa dia harus. 他在,他在念慕你,念慕, oh, okay. ketika dosanya itu uh, di depan pintu uh, uh, menghantui dia, maksudnya dosa itu dia juga harus melawannya. Dia dimatikan di maksudnya di <laughs> Kita lihat di kejadian. Uh kejadian pasal 4 ayat 6. Uh ayat ]第七节. 7. Uh, kejadian 4 ayat 7. Apakah? Huh. Ayat 6 dan 7 Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram 7 Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengingatkan kepada kain untuk berkuasa atas dosa. Tetapi kain tidak melakukannya. Kain itu di dalam hatinya itu ada... Uh, Mukanya <tioto> Jadi uh, dosanya itu terus di dalam hati dia uh, Padahal tadinya bukan hanya gara-gara Tuhan tidak berkenan kepada dia Akhirnya dia menyalahkannya itu kepada adiknya Dan iri kepada adiknya Iri itu melahirkan kebencian kebencian akhirnya membunuh. So, At, makanya uh, dosa melahirkan maut. Tai ji zang cheng. Tai ji zang cheng. tai 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 wo zang zang cheng Ya, jadi kalau misalkan uh, uh, apa yang dibuahi itu uh, bertumbuh, hey Melahirkan dosa. So, ni kan ta zui Makanya, uh, kita tahu akhirnya kain membunuh Habel. Ini kita yang percaya Tuhan itu harus bisa membedakan. yang Saya hadapi sekarang adalah ujian atau pencobaan. kalau pencobaan. harus segera kita uh, lawan uh, ada 你要忍耐到成功。Kalau ujian kita harus bersabar sampai kita berhasil. So, 以翻回来雅各书。Dan kita kembali ke Yakobus. 十六经。Ayat pasal satu ayat enam belas。哦，他就说不要看错了。Jangan ayat enam belas, jangan sesat。哎，说各样美善的恩赐啊，还有各样全备的赏赐，都是从上头来的。 semua pemberian yang baik, semua anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Tuhan hanya akan memberikan yang baik kepada orang. Ketika Tuhan memberikan yang baik kepada kita, Tuhan berharap kita menjadi semakin baik. Uh,

harus mengerti kita hidup kita ini dijadikan atas kehendak Tuhan sangat berharga nah tujuan Tuhan menjadikan kita di mana tujuannya adalah menjadikan kita menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Ah, yang paling memuliakan Tuhan. Ah, Malam ini sampai di sini dulu.